Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan ke Pasar Gotong Royong. Pasar Gotong Royong. Nah, Gotong Royong hari pasaran. Hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Kondisi Pasar Gotong Royong rame ya ini ya. Rame nih, orang-orang pada jualan. Ini pasaran ayam sekarang. Kau daging. video kagum YouTube. Ini kita lihat-lihat aja ini suasana di Pasar Gotong Royong. Pinten ngaten niku, Bu? Iki diawe 11. 115. 115.000. Gede Bali. Suasana di Pasar Gotong Royong hari ini. Api dio. Pintenan ngaten niku? Niki teko nyujak gangsal ning Pas. 65.000. Anten sekawan. Dan video mawon. Matur nuwun, Mas. 65.000 itu video aja enggak ngerti bebek. Bebek 65 mintanya murah atau mahal itu? Kalau harga 65.000. Enggak tahu tuh murah atau mahal karena saya enggak ngerti. Baru datang. Baru datang langsung diserbu. Langsung pada milih-milih itu. Abu Iwa. Niki duit toko ngaten terus berhubung ta, Pak? Oh, niki bakul-bakul melih nggih di Sade Malih. Grosir dirubung biasa kabeh kan dalam sing sekolah jipu nggih lho tekan jipu-jipu regane mangke pripun
Carry. Leng regani? Carry. Leng regani carry. Teko jupuk-jupuk isi. Ini kok apa mas? Bulu? Iya. Bulu mentok. Tanggung gawe kok niku mas. Gawe shuttle kok badminton. Bulu mentok. Soteng. Merah. Rame pasar gotong royong, pasar ayam. Ayam merah. Sebentar lagi Lebaran Idul Adha nih, ayam merah. Iki ayam merah niku. Ayam merah. Lagi pinten ayam merah nek ngaten iki? 50. Hah? 50. 50. Oh. Mboten golek video mawon. 50.000. Oh, ayam merah 50.000. Ki Mbak El, wah. Ini harga ayam merah nih. Lebaran kemarin berapa ya? Ini minta 50.000 ayam merah. Yang jualan. Sampai sini. Kita jalan-jalan ini lah, situasi pasar gotong royong hari ini, hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Sekarang ini lagi PPKM di Kota Magelang, pasar perdagangan masih cukup ramai, bisnis harus tetap berjalan. Ini Mbak. Kalau ke sana itu apa, barang-barang kelitian, barang bekas itu, tapi belum pada buka. Kios-kios lapaknya belum pada buka. Kalau jalur ke sana itu sepeda, ada sepeda bekas, ada alat-alat apa
bengkel bekas macam-macam itu banyak. Kalau Anda datang aja ke sini ya siang itu bisa beli barang bekas second. Pemotongan ayam ini. Pemotongan ayam itu ada di belakang, Anda pesan aja nanti sudah bersih. Anda pilih-pilih ayamnya dari sini, bawa ke tempat pemotongan, nanti Anda terima sudah bersih, Anda minta dipotong. Jadi berapa potongan siap melayani Anda. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.